Walah malah nekel pitik ngene iki piye jalak diundang oleh Tarno ben dioper lek Tarno. Duh, repot. Kenarium di lobertem di cilinem di alah malah diku. Kowe nek nekel pitik tak undang oleh Tarno ben dioper. Inilah sentayangan lagi OB. Nah, ini kenari. Ayo, muntahkan kenarinya. Undang oleh Tarno ya, anggar-anggar pitik. Lobret itu tadi. Lagi obri. Suara apa ini? Ini pemirsa, bisa kita lihat burung ini sedang OB ya. Jadi bagaimana cara menanganinya, yaitu dengan cara memberikan rajin mandi ya. Nah, ini gerakannya seperti ini OB, ini OB tinggi ya. Ini bagaimana cara penanganannya, yaitu dengan cara memberikan rajin mandi ya, full kerodong ya, full kerodong. Dan juga kerodongnya harus dibasahi ya, dibasahi ya. Ini OB-nya sangat kelihatan sekali, ini nabrak sana nabrak sini ya. Ini jadi cara penanganannya, yaitu dengan cara ngasih mandi dengan rajin di waktu malam hari dan di pagi hari ya, kasih full kerodong ya, double kerodong ya, double kerodong, dan kerodongnya harap dibasahi air ya, jangan lupa dibasahi air, bukan oli dan sebagainya, namun dibasahi air. Kalau masih sulit untuk dikendalikan OB ini, jadi burung ini tidak perlu dikeluarkan. Kerodong full, hanya kasih makan saja, kontrol makannya tiap harinya ya, tetap dalam keadaan berkerodong ya, sampai 3 hari sampai 1 minggu ya, pasti oke. OB-nya akan turun. Jangan lupa ya, mandi itu perlu sekali untuk burung yang seperti ini. Mandi malam dan pagi hari ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda pecinta burung lok, pecinta burung pentet ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.